la comme si tu tirais ta coche. Hobby c'est pas comme si ça prenait un lit. Lâche au hobby si tu calmes. JPG Negeri Sembilan baru-baru ini menahan sebuah motosikal roda tiga yang dipandu oleh seorang lelaki warga Bangladesh yang menjual aiskrim walaupun ia kelihatan seperti kes biasa. Beberapa kesalahan trafik berjaya dikesan termasuk di bawah Akta Kenderaan Bermotor dan Akta Pengangkutan Jalan. Antara kesalahan yang dilakukan adalah tidak mengikat topik radar dengan selamat yang dikenakan kompaun semayat RM300 serta ubah suai bentuk dan peralatan kenderaan yang dikenakan kompaun semayat RM250. Namun apa yang lebih menggelikan hati netizen adalah reaksi spontan lelaki ini apabila dia ditahan JPJ. Dalam rekaman yang tular, dia dilihat mengepak tangan dan keras seperti patung, seolah-olah tidak tahu bagaimana untuk bertindak balas. Netizen mempersendir aksi ini dengan ramai yang tertanya-tanya sama ada ia adalah cubaan untuk melarikan diri atau sekadar kebingungan. Walau apapun alasannya, tindakan JPJ adalah tepat dalam memastikan setiap pemandu mematuhi undang-undang jalan raya. Tidak kira sama ada mereka menjual aiskrim atau menjalankan perniagaan lain. Ini juga satu peringatan buat semua, termasuk warga asing, bahawa keselamatan jalan raya tidak boleh diambil ringan. Patuhi undang-undang walaupun anda berada di atas motosikal aiskrim.